Sebeberapa mahasiswa jurusan teknik salah satu universitas di Kota Cimahi mampu nyieun mobil hemat energi anu dingaranan Astra Jingga. Eta mobil anu dirarancang jero 4 bulan turtameakeun waraga 25 juta teh, rarancangna bakal adu hareupan dina salah satu lomba anu dikokolakeun di Kota Padang, Sumatera Barat. Sababaraha mahasiswa teknik mesin di Unjani, Kota Cimahi mampu nyieun mobil hemat energi anu dirarancang tepi ka ngajanggelek jero 4 bulan anu dingaranan Astra Jingga. Eta mobil hemat energi teh dirarancang pikeun adu hareupan dina salah sahiji lomba anu bakal dikokolakeun di Kota Padang, Sumatera Barat. Ari waragad anu digunakeun salila ngawangun eta mobil teh dicangking ku mahasiswa tina hasil daragang roti salila 4 bulan. Dinamprona eta prak-prakan nyieun mobil hemat listrik teh meakeun waragad tepi ka 25 juta. Hemat energi ini adalah yang pertama kalinya khususnya di masa kami, dan saya sangat bangga, bahagia sekaligus haru karena ini murni inisiatif dari mahasiswa sendiri dengan segala keterbatasan yang mereka miliki, tapi dia mempunyai inisiatif dari Juli kita perencanaan sampai sekarang ya selama 4 bulanan kita udah ready sampai sekarang. Hemat energinya tuh diukur dari apa sih? Dari penggunaan bahan bakarnya. Berapa misalnya? Jadi kalau di sana itu kita disediakan 1 liter. Nah, kita kelilingi 8 lab. Nah, di situ berapa hasilnya? Jero 4 bulan, mahasiswa Sarendek Saigel ngararancang mesin ke asup interior tepi ke eksterior. Antukna eta mobil Astra Jingga teh ngajanggelek turta bisa digunakeun sakumaha mistina. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.